Wabarakatuh. Sini saya akan mencontohkan cara mudah menangkap ular yang masuk rumah. Ayo, ikuti terus ya. Ini pakai alat seadanya, kalau bisa pakai kacamata karena dia bisa menyemprotkan bisanya. Jenis bisanya adalah hemotoksin menyerang saraf. Ayo guys, mari kita cari. Dia suka bersembunyi ya, tetap hati-hati guys. Oh ini guys, ini ular guys. Ayo kita bawa keluar, biar gampang nangkepnya. Ularnya besar guys. Ini kobra Jawa ya guys ya. Ular ini berjenis naga saputratik atau kobra Jawa. Ular ini makannya seperti tikus atau tupai, burung-burung kecil dan lainnya. Ular ini biasa ditemukan di sawah atau seperti tumpukan kardus atau kayu kayu. Ular ini bisa tinggi ya. Jenis bisanya adalah hemotoksin menyerang bagian saraf. Dan misal kayak kegigit langsung diimobilisasi, langsung bawa ke rumah sakit. Bisanya berjenis hemotoksin menyerang saraf. Tetap hati-hati. Utamakan keselamatan ularnya dan orangnya. Kalau nggak ada sarung ya pakai karung. Nah, kayak gini ya guys ya. Kalau sudah tinggal tali aja. Nah, kita serahkan ke orang yang berwenang atau pemadam kebakaran biar aman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.